kita lihat Rizna Pralabenta. Apa yang terjadi? Gol luar biasa akhirnya. Rizna Pralabenta mampu memberikan sebuah tendangan bebas yang begitu luar biasa, yang begitu super beyond. Di mana kali ini Persik Kediri kesulitan untuk bisa menciptakan peluang, apalagi mencetak gol dari open play. Akhirnya Persik Kediri bisa mendapatkan gol yang memang mereka cari. Beberapa kali mereka coba untuk itu juga membangun serangan secara rapi, tapi kali ini Rizna, kita lihat dari tendangan bebas langsung, power, bola sedikit, itu dia melengkung. Sedikit melengkung di udara, berubah arah, sehingga gagal oleh Adilson Maringa. Padahal Maringa sudah membaca arah bola, ya. Tapi bola sedikit berubah di udara, sehingga bisa menjebol gawang dari Adilson Maringa. Oh!